Perkenalkan, nama saya Rifat Musik. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Marapita, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa BPG dan jabatan angkatan 3 di Universitas Nusa Tenggara Umpang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMA Negeri 1 Marapita. Berikut adalah video pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya mulai saja sekarang lah untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat kan untuk belajar geografinya hari ini? Semangat Pak. Iya, harus tetap semangat ya. Harus tetap. Walaupun sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran kita sekarang jauh berbeda dengan pembelajaran yang terdahulu, yaitu kalau sekarang kan pembelajaran daring, kalau dulu tatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya. Jangan kendor. Jadi apapun itu pembelajarannya, daring ataupun tatap muka, tetap semangat semuanya. Iya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa dulu untuk pagi ini. Silakan Dimas Nopianto. Semoga sudah memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa kita. Iya, terima kasih Dimas yang sudah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya untuk ya, pembelajaran hari ini. Akan Bapak coba panggil satu per satu ya. Yang pertama Ahmad Awaludin. Tidak ada. Vaksin Pak. Oh tidak ada. Amelia Safira. Hadir. Oh hadir ya. Safira Pak. Safira, iya Safira. Safira. Yusuf. Ya. Nah jadi untuk hari ini yang tidak hadir itu ada 6 orang ya. 6 orang yang tidak hadir. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita sedikit mengulang dulu pelajaran yang terdahulu. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran kita yang terdahulu apa? Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tumbuhan. Tentang tumbuhan. Iya, tumbuhan. Apa kemarin tumbuhan itu? Flora. Apa istilahnya kalau tumbuhan? Flora. Iya, benar sekali flora ya. Nah, flora. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang flora ya atau tumbuhan. Nah, kemarin sudah ada beberapa macam bioma atau jenis-jenis tempat apa namanya tumbuhan itu tinggal kan, ada bioma tundra kemarin, ada bioma sabana kan. Nah sudah kita pelajari kemarin. Nah baiklah, untuk berikutnya Bapak ingin menyampaikan dulu ya
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar Bapak share screen dulu di layar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak? Kelihatan, Mbak. Iya. Nah, jadi untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, lalu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Untuk materi pokoknya yaitu karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi persebaran fauna dunia secara tepat. Yang kedua, setelah diskusi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik jenis fauna dan wilayah persebaran fauna dunia secara tepat. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai stimulus awal dulu, ini Bapak akan menampilkan beberapa gambar ya di sini. Silahkan nanti dikenali gambar apakah ini. Nah, terlihat anak-anak semua untuk gambarnya? Ya, kelihatan, Mbak. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, fauna apakah ini? Yang nomor satu dulu. Zebra. Fauna apa ini? Jerapah. Jerapah ya. Iya. Kalau gambar yang kedua ini? Unta. Unta, Pak. Unta ya, unta. Nah, lalu yang ketiga? Panda. Panda, Pak. Panda. 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 Panda atau kucing ya ini? Panda, Pak. Oh, panda ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari beberapa gambar fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini kalau kalian amati, kalian cermati, fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini persebarannya tidak sama ya. Contohnya di sini. Kalau contohnya jerapah ya, kalau jerapah kan itu biasanya adanya di daerah Afrika. Afrika. Nah, kalau di Indonesia tidak ada ya, jarang ditemui jerapah ya. Nah, jadi untuk persebarannya ini beda-beda ya, tidak sama. Ya, Pak. Ada lagi tadi contoh yang Bapak tampilkan tadi apa? Yang beruang kutub ya. Ya. Nah, beruang kutub itu juga adanya di daerah yang dingin. Kutub dingin. Ya, daerah dingin. Nah, jadi dia tidak tinggal atau berada di daerah tropis seperti yang kita tempati ini. Nah, inilah beberapa contoh persebaran fauna ya. Nah, jadi inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Persebaran fauna di dunia. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dari beberapa gambar yang Bapak tampilkan tadi? Gambarnya lo nggak ada, Pak. Oh, gambarnya tidak ada. Kalau yang lain ada nggak gambarnya? Ada, Pak. Tapi tadi. Ada, Pak. Yang ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Yang lain ada ya, ya. Nah, itu contoh beberapa fauna ya. Beberapa contoh fauna yang saya ambil itu persebarannya tidak sama tadi. Nah, itu bisa kalian cermati di sana. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memutarkan sebuah video pendek ya. Singkat saja tentang fauna tadi, tentang persebaran fauna. Silakan nanti di amati ya, karena ini yang nanti menjadi bahan diskusi kalian.
Bapak share screen dulu sebentar. Sudah kelihatan anak-anak sudah muncul videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Sudah. Sudah. Ada. Terlihat anak-anak? Halo semuanya. Pak. Bisa terlihat atau tidak? Lihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa diamati. Bahwa kondisi fisik wilayah bumi dipengaruhi oleh interaksi iklim, tanah, topografi, kelembapan udara, dan air yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dapat mempengaruhi kehidupan hewan tertentu. Interaksi tersebut dapat mendorong atau bahkan menghambat persebaran fauna di dunia. Seorang ahli antropologi, geografi, dan biologi dari Britania Raya, Alfred Russel Wallace, membagi bumi menjadi 6 wilayah biogeografi, yang mana setiap wilayah memiliki fauna yang khas. Persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi wilayah neartik, paleartik, neotropik, Ethiopia, oriental, dan Australia. Pertama, fauna neartik. Wilayah neartik meliputi Amerika bagian utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Wilayah Amerika Utara di bagian timur didominasi oleh hutan gugur, di bagian tengah didominasi oleh padang rumput, dan bagian utara didominasi oleh taiga atau hutan koniter. Wilayah Greenland tertutup salju dengan ketebalan bervariasi, sehingga fauna yang mampu beradaptasi di wilayah ini meliputi antelop, kalkun, burung biru, bison, karibau, muskox, dan salamander. Yang kedua, fauna paleartik. Wilayah paleartik meliputi Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, benua Eropa, Afrika bagian utara, daerah sekitar kutub, pegunungan Himalaya dan kepulauan Inggris hingga ke Jepang. Paleartik adalah wilayah terluas persebaran fauna di dunia. Sebagian faunanya sama dengan wilayah neartik. Fauna khas di wilayah paleartik antara lain panda, rusa kutub, beruang kutub, kucing kutub, robin, moles, dan blackfish. Yang ketiga, fauna neotropik. Wilayah neotropik meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko bagian selatan. Sebagian besar wilayah neotropik beriklim tropis dan beriklim sedang, seperti Amerika Selatan bagian selatan. Jenis fauna neotropik antara lain alpaka, armadillo, kukang, kelelawar, terenggiling, dan siama. Yang keempat, fauna oriental. Wilayah oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk India, Sri Lanka, Indochina, Tiongkok bagian selatan, Filipina, dan Indonesia bagian barat. Keadaan wilayah oriental sangat beragam. Sebagian besar wilayah oriental beriklim tropis, sehingga tumbuh hutan tropis. Fauna khas di wilayah ini antara lain badak, gajah, bekantan, orangutan, harimau, tapir, babi rusa, dan komodo. Yang kelima, fauna Australia. Wilayah Australia meliputi fauna Australis ini tersebar di wilayah benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau kecil yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Wilayah ini terdiri atas zona iklim sedang, iklim tropis, dan iklim gurun. Adapun fauna khas di wilayah ini meliputi kanguru, walabi, platipus, kiwi, koala, cendrawasih, dan burung emu. Yang keenam, fauna Ethiopian. Fauna Ethiopian tersebar di wilayah benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arabia. Keadaan alam dan iklimnya relatif seragam. Di bagian utaranya terdapat gurun Sahara yang menjadi pembatas alami wilayah Ethiopian dan Paleartik.
Adapun fauna khasnya yaitu singa, cheetah, jerapah, zebra, unta, gajah, kuda nil, gorila, dan simpanse. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai persebaran fauna di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gimana? Sudah menyaksikan tadi video singkat tentang persebaran fauna di dunia? Ada berapa tadi? Sudah, Pak. Dari video tadi, ada berapa persebaran fauna di dunia? 6. Ada 6 ya. Nah, jadi ini tadi persebaran fauna di dunia ya. Sudah ingat kayaknya, sepertinya sudah ingat tadi. Ada Neartik, Neotropical, Palearctic, Ethiopian, Oriental, dan Australis. Jadi ada 6 ya persebarannya di sini. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Yang pertama Neartik. Kalau kalian perhatikan dari peta ini berada di daerah mana ini? Tadi? Amerika? Amerika apa ini? Amerika Utara. Iya, benar sekali ya. Amerika Utara. Kalau yang berikut ini Neotropical. Neotropik. Ini daerah mana ini? Amerika Selatan, Pak. Iya, benar sekali Amerika Selatan ya. Kalau Ethiopian? Afrika, Pak. Iya, Afrika ya, benar sekali ya Afrika ini. Nah, lalu yang berikut ke atas geser ini Palearctic. Ini persebarannya di daerah mana ini? Kalau dilihat dari peta ini? Asia Utara. Asia Utara ya, Asia Utara. Tepatnya ini adalah sebagian besar Asia, benua Asia, dan sebelahnya sini Eropa ya. Nah, lalu ada yang berikut di sini Oriental. Nah, ini kalau kita lihat peta ini daerahnya di mana ini? Oriental ini mencakup Asia Utara dan Asia Selatan, Pak. Asia Barat, Asia Selatan Tenggara. Ya, dan Asia ini apa Tenggara. Indonesia ini? Tenggara. Asia Tenggara. Iya, benar sekali daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lalu ada yang terakhir Australis. Australis. Nah, jadi letaknya di sini ya. Ini tepatnya di daerah mana Australia. Ini Australis ini? Australia. Benua Australia ya. Iya, benar sekali benua Australia. Nah, inilah persebaran fauna di dunia. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang persebaran fauna di dunia ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya. Iya, Pak. Lalu untuk berikutnya kita akan diskusi ya. Untuk diskusi ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok saja. 3 kelompok ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini bisa kalian lihat ya. Bisa dilihat anak-anak semua? Bisa, Pak. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah ingat kan kelompoknya ini? Ingat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, untuk tugas kelompoknya atau diskusinya ini akan Bapak jelaskan. Silakan diperhatikan di sini. Ini ada Bapak share lagi ya untuk LKPD-nya. Bisa terlihat untuk LKPD? Enggak ada, Pak. Sudah. Oh, ada, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tugasnya seperti ini. Ini mencocokkan gambar tadi. Oh. Nah, ini kan ini kosong nih di sini.
Nah, Bapak bagi yang untuk kelompok satu. Kelompok satu itu adalah Australis dan Ethiopian ya. Ya, Pak. Kelompok satu. Ya. Lalu yang berikut, kelompok dua, itu tentang Neotropik dan Oriental. Ya, nah, lalu untuk kelompok tiga, itu tentang Neartik dan Palearctic. Nah, silakan nanti diisi saja di kolom sini. Misalnya tadi kelompok satu kan, kelompok satu tadi kena Australis dan Ethiopian. Nah, lihat gambar di sini, Australis dan Ethiopian itu yang mana ya di sini? Misalnya di sini nomor satu, nah tulis aja di sini Ethiopian, misalnya di nomor satu ini ya. Lihat gambarnya. Sudah bisa dipahami untuk tugasnya ini? Siap, bisa. Ya. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom, itu sudah di Google Classroom itu sudah Bapak kirim media ajarnya sama LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi di sana sambil Bapak pantau ya. Nanti Bapak lihat yang kelompok paling aktif itu kelompok berapa. Lihat, silakan kalian berkomentar di situ per, kelompoknya masing-masing. Sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Halo. Halo, Pak. Saya bertanya, Pak. Pak. Ya, silakan. Saya salah waktunya. Classroom, Pak. Apa? Saya, kenapa? Saya kelompok 2 tapi tadi digabungkan ke classroom kelompok 3, Pak. Oh, gitu ya. Bukan gabung, kan itu sudah ada kolomnya masing-masing kelompoknya. Aku pencet kelompok 3. Ya makanya kamu pencetnya seharusnya yang kedua malah kamu. Enggak, tadi notifikasinya emang kelompok 3, Pak. Iya, karena kelompok 3 tadi udah ngomong duluan, komen duluan. Ya, silakan waktunya habis ya untuk diskusinya. Silakan untuk kita mulai saja untuk presentasinya. Perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Erni, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbesar sedikit ya, anu tulisannya. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD dari kegiatan belajar. Nomor 1, wilayahnya Neartik, ciri-ciri fauna. Jenis fauna di kawasan ini dipengaruhi oleh jenis vegetasi dan kondisi alam, sedangkan jenisnya antelope dan rusa. Yang kedua, lingkungan fisik wilayah Greenland tertutup oleh salju dengan ketebalan yang sulit ditentukan jenis binatang. Ketiga, kawasan ini dipenuhi oleh fauna seperti antelope bertanduk cabang 3. Jenis binatangnya antelope, rusa, beruang, muskof, bisaf, karibau, beruang kutub, beruang hitam, salamander, opossum, dan coyote. Wilayah yang kedua yaitu Palearctic.
Ciri-ciri faunanya, satu, didominasi oleh mamalia besar. Yang kedua, memiliki memiliki beberapa kesamaan dengan wilayah Neartik akibat perpindahan pada zaman es. Yang ketiga, hewan yang beradaptasi dengan iklim dingin dan sedang. Jenis binatangnya adalah harimau Siberia, beruang kutub, beaver, rusa, serigala, rubah, rusa, berang-berang, panda, musang, tupa, dan landak. Baiklah, tadi itu presentasi dari kelompok 3 ya. Iya, Pak. Tadi mengambil tentang Neartik dan Palearctic. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Iya, Pak. Iya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan tadi hasil diskusinya tentang fauna Neartik dan Palearctic. Beri tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat kelompok 3. Silakan kita lanjut ke kelompok berapa tadi ya? 2, Pak. Oh, kelompok 2. Ya, benar. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada wilayah neotropikal. Ciri-ciri faunanya, 1. Daerah yang memiliki iklim tropis. 2. Didominasi oleh adanya hutan hujan tropis. Yang ketiga, terdapat jenis hewan kera dan berbagai jenis burung. 4. Terdapat hewan mamalia banyak. 5. Wilayah neotropik dikenal dengan hewan vertebratanya. Jenis binatangnya, primata, kekelawar, roden, terenggiling, bison, dan kukang. Armadillo, orang utan, alpaka, kelawar penghisap darah, kuda, babi, siamang, ilama, piranha, monyet, berhidung merah, belut listrik, terenggiling, sama tapir. Yang berikutnya ada oriental. Ciri-ciri faunanya, banyak spesies mamalia besar. 2. Terdapat berbagai jenis monyet. 3. Terdapat binatang endemik. 4. Terdapat jenis burung oriental dengan warna yang menarik. Jenis hewannya ada harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau air, batak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 tentang neotropik dan oriental tadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2. Ada? Enggak, Pak. Yang tiga, Pak. Sudah ada. Oriental. Oriental ini tadi kawasannya di daerah mana? Persebarannya di mana? Wilayahnya di mana? Yang sudah kita bahas tadi. Oriental. Di Asia Tenggara, Pak. Iya, benar sekali ya. Wilayahnya meliputi di daerah Asia Tenggara. Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iya, Asia Selatan. Ya, benar sekali. Lalu yang berikut kita lanjut. Oh iya, lupa ya Bapak ya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 maksudnya yang sudah. Terima kasih. Iya, maaf ya Bapak lupa tadi. Iya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2.
Makasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Lalu yang kelompok terakhir ya, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Oh, kelompok 1 ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Iya, bersilakan kelompok 1 ya, yang belum ya. Ya, silakan. Nah, kelompok 1. Dimas Nopianto ya, yang mewakili kelompok 1. Ya, silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bisa diperbesar sedikit, Dimas? Wilayah Etopian. Ciri-ciri fauna. Terdapat fauna yang beraneka ragam. Terdapat hewan mamalia besar memiliki banyak kesamaan dengan wilayah oriental. Jenis binatang, gajah, gorila, jerapah, dan zebra. Australian. Hewan tergantung. Burung burungnya banyak yang berwarna. Tidak ada ikan, air tawar, dan kera. Hewan menyusui berukuran lebih kecil. Jenis binatang, kanguru, koala, buaya, platipus, belalai, mamalia bertelur seperti echidna dan platipus. Baik Pak, sudah Pak. Sudah ya presentasi? Sudah Pak. Ya, untuk kelompok satu tadi kena Etopian dan Australian. Etopian dan apa tadi satunya? Australian. Australian. Nah, kalau Etopian tadi daerahnya di mana? Wilayahnya di daerah mana tadi? Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan. Nah, silakan kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Enggak, Pak. Sudah ada ya. Jadi sudah jelas semua ya. Bapak anggap sudah jelas ya. Tidak ada yang bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan, aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Silakan dimatikan saja. Kita mulai. Demikianlah tadi hasil diskusi dari 3 kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Tidak ada ya, berarti Bapak anggap paham semua. Nah, baiklah. Silakan yang bersedia untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta pada Dimas Nopianto untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kesimpulannya, kita dapat mengetahui persebaran fauna di berbagai wilayah. Ada di wilayah Paleartik,
neotik, wilayah neartik, wilayah neotropikal, wilayah etropian, wilayah oriental, dan wilayah sudah Pak, itu aja Pak. Dan wilayah australis. Oh iya. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Novianto yang sudah bersedia untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, sedikit Bapak ingin memberi apa, ingin memberikan komentar ya. Tadi Bapak lihat untuk kegiatan diskusinya sudah berjalan cukup baik. Nah, untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal post test ya. Soalnya ada 5 saja pilihan ganda. Ini bentuk soalnya silahkan dilihat dulu kan, bisa dilihat anak-anak. Belum keluar Pak. Bisa Pak. Nah, bisa ini, Pak. Soal evaluasi ya, nanti dikerjakan, linknya nanti Bapak kirim di grup WA. Silahkan dikerjakan. Ini individu ya, bukan kelompok ya, jadi masing-masing. Nah, ini bentuk soalnya, silahkan nama diisi, kelas, passwordnya ABCDE, pilihan gandanya seperti ini. Nah, baiklah anak-anak semua. Untuk berikutnya, berikut depan kita masih membahas tentang materi persebaran flora dan fauna ya. Tapi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang manfaat keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi itu untuk materi selanjutnya. Silakan nanti dipelajari ya di rumah. Baiklah untuk selanjutnya silakan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini bapak minta salah satu untuk memimpin doa penutup ya untuk hari ini. Silakan Bapak minta Ramadan Adi. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ramadan Adi yang sudah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan belajar kita hari ini. Sebelumnya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.